masalah COVID ini adalah masalah si terjadi atau global. Arti kekini Pak Mahdini negara negara pesi si arah dunia ini si terbebas dari COVID ini. Karena ya cara berfikir tepe mungkin dalam hal COVID ini gerungguk berfikir yang sifatnya parsial. Tetapi kita turah berfikir global, kuna cara memikiri diri kita, kuna juga memikiri kehidupan di masyarakat secara umum baik orang gayu ataupun orang gayu. Si penting si kita tetahi sebenarnya yang pertama adalah pola pikir tu. Arti hari hari selama ini kita selalu berfikir mungkin secara parsial kelompok kemudian ketika COVID ni adalah uh, Pemikiran yang seperti global Pemahami. juga lanjutan anda Di samping ini ke wabah Wabah dunia ini, ini ke hal-hal yeah. Yang hmm. kira -kira pernah terjadi selama ini Pemahdi hmm. uh, bacaan WA grup dan seterusnya memang untuk kita perbincangan ini paham betul bahwa memang e, corona ini yang jelas sangat mempengaruhi psikologi psikologi itu dan memang dampak dampak perekonomian yang memang menyangkut corona ini memang Negara-negara maju termasuk sebenarnya adik kuasa dihebat-hebatkan Amerika Serikat kewalahan Nah, Cina sebagai adik kuasa baru hari ini juga menyatakan bahwa mereka juga turut uh, kesulitan pada awal-awali Walaupun sebenarnya pada hari ini mereka menyatakan sudah jiru COVID Tetapi dalam proses pasca ini justru mereka juga mengalami musibah Musibah pasca daripada COVID Dan ini belum tentu bahwa apa yang dinyatakan itu bebas dari situ akan akan bebas sebenarnya Nah Indonesia mengalami hal yang sedang uh, berkembang Mudah-mudahan penafsiran-penafsiran atau misalnya pemikiran-pemikiran atau memang pola-pola eh, berpikir di Indonesia termasuk Aceh termasuk Gayu memang eh, menganut kepada sistem yang sudah dilakukan oleh eh, jemaah-jemaah di deret yang sudah berhasil termasuk mungkin Cina yang sudah memulai proses bagaimana mereka melakukan eh, jaga jarak pakai masker, cuci tangan kemudian meng, eh, menghindari dari kerumunan dan lain-lain banyak kebijakan yang dilakukan, kebijakan dilakukan oleh pemerintah Indonesia, termasuk Aceh. Awal-awal kita ini mengemulai istilahnya jaga, istilahnya jaga jarak ngelihat jelas tapi berlaku jam malam. Ya, ya. Lima hari jam malam itu sebenarnya bagus, bagus dalam posisi. Lini percobaan bagaimana sebenarnya untuk mengatasi musibah ini. Namun ya kendala memang pemerintah juga memikirkan kendala berikutnya karena sektor-sektor yang berhubungan dengan konsumsi dan lain-lain juga akan ber berkurang. Nah, Pak Jamuri dalam kancah Indonesia diperkirakan ini COVID ini ya mudah-mudahan bisa misalnya Mei atau Juni berhenti tapi dampak dampak yang jelas dari pertumbuhan ekonomi. Nah, Pertumbuhan ekonomi yang berdeksi hari ini dalam APBN kita ada 5, sekian persen. Diduga akan turun menjadi 2-3 persen. Bisa jadi menjadi minus 0,4 persen. Bisa jadi jadi minus. Ini yang paling berat pertumbuhan ekonomi. Karena pertumbuhan ekonomi ini, kau ya cerita Artinya pendapatan pada produk domestik bruto di manusia Indonesia ini pendapatan secara agregat turun. Karena ketika turun, nah salah satu dampak dari COVID pertama, SBB ya kemudian semua yang berhubungan dengan aktivitas nih manusia tentang perdagangan kemudian perekonomian perkiraan lain infrastruktur warung kopi dan seterusnya jasa dan seterusnya harus memang mengacu pada aturan pemerintah. Nah oleh sebab itu maka pendapatan rata-rata daripada orang-orang Indonesia yang bekerja akan turun. Nah ke bekerja pe Bayangkan hari ini banyaknya PHK, deliwi PHK, kemudian para pekerja dirumahkan, para pedagang nggak boleh berdagang, para hal-hal yang berhubungan dengan pencari uang yang menjajakan perdagangan mulai industri kecil sampai dengan pada manufaktur sampai kepada uh, industri rumah tangga berhenti. Nah, bayangkan. Nah, kependapatan menurun lebih aman ya, dari bandingkan dengan tidak ada pendapatan sama sekali. Nah sekian diperkirakan sekitar puluhan juta manusia orang Indonesia termasuk Aceh termasuk Itakingan akan kehilangan pekerjaan. Nah ini kehilangan pekerjaan ini kan dampak daripada permasalahannya penyebabnya adalah COVID. Di salah satu pihak COVID ini bagaimana usaha kita untuk menjaga supaya memutus mata rantai ini. Gernguk kita rami-rami karena kita tidak tahu kira kita betih tua positif atau negatif karena alat deteksi yang ada sampai ini masih terbatas dan hari ini yang bermasalah adalah di masalah sosial masalah sosialnya ada akibat ada atau ada beberapa jemaah sih dicurigai untuk itu ya dibuatlah misalnya seperti yang kita lakukan hari ini adalah misalnya seperti isolasi. isolasi ya kan ODP, PDP dan seterusnya lah. Nah, ini masyarakat justru seni keterihan terhadap masalah yang dihadapi ini, misalnya isolasi. Nah, ini, ini cara masalah. Cara masalah ini memang permasalahan yang kita hadapinya adalah kesulitan kita untuk, misalnya si pedagang ini untuk menjajakan dagangannya. Karena anak, menteri sinos, sinos kuihp kadang Nah, lagu kita ini, saya ini, pangkas petri kita misalnya kira -kira, tukang pangkas turun pendapatan ni. Yeah. Sin jual jual turun pendapatan ni. turun. Nah, bayangkan kejema memang pekerja yang di industri. Nah, di perusahaan. We ada yang namanya dirumahkan. Ada yang namanya lagi di PHK langsung. Ada yang memang sengaja di dibuat high uh, hasil sip. Tapi akibatnya penurunan pendapatan itu akan agregat. Jadi pertumbuhan itu akan menekan penurunan. Nah, akibat penurunan pertumbuhan ekonomi, maka ada kebijakan-kebijakan yang mengurus kepada fiskal atau moneter. Ini kita cerita melakukan ini, Pak Jemring. Ya. Berarti arti kita mengajari jemaat. Tapi fiskal ini, nah, kebijakan antara penerimaan dan pengeluaran negara. Ini fiskal nih. Pajak tentunya akan di, diberikan pemerintah saat ini sudah harus diturunkan. Tapi penerimaan pajak turun. Nah, penerimaan pajak turun. Nah, penerimaan penerimaan akan turun sementara pengeluaran meningkat nih. Pengeluaran meningkat bukan kepada hal-hal yang menyebabkan pertumbuhan itu sendiri, justru kepada ke kesehatan, kemacam macam Nah, sekitar 450 triliun, ke negara, kan? mm -hmm. Nah, ini piska. Nah, di kebijakan moneter ini adalah BI yang memang punya sentral itu, Bank Indonesia, bagaimana dia menstabilitaskan ekonomi melalui anak. Misalnya bunga jat, bu, bacaan, kemudian kredit bank, dan seterusnya. Ini dampaknya sebenarnya. Ini kebijakan-kebijakan dilakukan untuk mengatasi ini. Namun, si paling terik kita saya ini adalah dampak di kesehatan ini tidak menurun. Ya. Nah, karena yang khawatir kan. Nah, untuk mengatasi inilah makanya kita memang sebagai warga negara yang baik memang artinya walaupun kita sebenarnya orang yang sangat beriman, ya kan? Ya. Sangat beriman memang harus ikuti anjuran ini karena apa? Ini pandemi artinya tidak akan Berhenti dia apabila kita tidak bersama-sama mengatasi mengatasinya. Ya. turah murum-murum kita mengatasi ini nguk, ya. misalnya tengku Polano ah gara masalah orang hmm. Tuhan no buh penyakit Tuhan senjajati hmm. arti oh ya memang kita wabah harus lari dari ya. dari oh ya, ini tetapi menghindar dengan acara bagaimana? Saya ini nggak aturan semiang pagi, wajib penggengguhkan Yuma, misalnya. Yang ya. ada masalah, saya ini kita masalah iman dan tawanya kita orang Allah, tidak harus kita di masjid pun mendingin kadang-kadang. Ya, ukurannya kan keimanan tuh walaupun kita Yuma, ya urusan Pak Jamurin tuh nurus saya, misalnya. misalnya. Ya, kira -kira. Ya. Tapi urusan dampakku masyarakat nih. Nah, saya ini kita bicaralah masalahku, masyarakat kita gayu. Ya. Nah, kini kan, oh ya, kujung ke konen. Dolar meningkat tajam, diperkirakan di akhir bulan ini saja itu mencapai 16 sampai 17 ribu. 16 sampai 17 ribu. Hmm, Bami dan Bami, dan Bami. nah, lanjut. Bami yang mama ini sudah resiara mampu ini. Para kita saham melakukan kesempatan kuberita komersial ke simbol ini. nih.